Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat, setiap tempat setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kak Huzaifah pengen tahu nih, ini namanya siapa dan dari mana? Cukup nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Rendy Prayogi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salat Agama. Perkenalkan, nama saya Hendy. Perkenalkan, nama saya Irfan Mahmudullah. Perkenalkan, nama saya Irfan Sabrana. Nama saya Siti Fatima. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Sabia. Sudah? Yang kiri seperti ini, yang penunjuknya yang seperti ini. Ke apa namanya? Telapak teman yang lain yang sebelahnya. Jadi ketika saya mengatakan harimau, maka langsung diangkat dan yang memegang harus mendapatkan jari tersebut. Contoh ya. Contoh ya. Coba dengarkan. Harimau. Harus cepat ya, harus cepat. Harus cepat. Baik, didengarkan. Pada suatu harimau. Harimau, harimau. Bukan harimau, harimau. Oh. Bukan harimau. Harimau. Dengarkan ya. Pada suatu hari mau malam, di hutan belantara ada hariman. Hariman, eh. Hariman. Bukan harimau. Hariman, hariman. Aduh. Hariman dulu ya, bukan harimau. Pokoknya kalimat harimau baru tuh, ya. Ulangi lagi ya. Di hutan belantara ada hariman yang sedang tersesat di jalan. Tiba-tiba di semak-semak belukar, hariman. Aduh, ampun lah. Belum ya, belum. Belum ada harimau ya. Masih hariman. Tiba-tiba di semak-semak belukar, hariman melihat harimin. Aduh. Belum. Aduh. Harimin bukan harimau. Jadi konsentrasi masih pagi ya.
Coba lagi-lagi ya, konsentrasi, masih pagi nih. Tiba-tiba di semak-semak belukar, Hariman melihat Harimin dikejar harimau. Siapa yang dapat? Ada? Gak ada ya? Nah, pasien. Ada, cukup yang dapat. Tapi sedikit tuh cuman ya. Keyakinan tentang alam nyata ini diserahkan kepada panca indera dan analisa otak kita sebagai manusia. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan alam gaib, teman-teman sekalian, ini perlu digarisbawahi. Ya ini, tadi penting perkataan siapa? Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Nah ini, sedangkan alam gaib, kita dituntut untuk meyakininya hanya sebatas apa yang Allah kabarkan melalui apa? Al-Quran dan hadis-hadis nabinya. Dan kita tidak boleh melebihinya. Ya. Nanti contohnya seperti apa nih? Ya, kita lihat di poin yang ketiga. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, yang kita ketahui ya dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya para malaikat dan bansajin adalah bagian dari alam gaib. Kira-kira kalau alam gaib itu bisa diindra atau tidak? Tidak bisa. Ya. Tapi kenapa itu Kak? Di Indonesia itu hantunya banyak, ya. Kayaknya di Indonesia itu hantunya paling banyak. Dah kalau di luar negeri mah cuma satu ataupun dua, ya. Kalau di luar negeri itu satu Dracula, itu pun pada keren pakai jas, ya. Yang kedua mungkin Casper, ya. Coba hantu di Indonesia, dasternya bolong-bolong, ya. Pakaiannya lusuh-lusuh, ya. Kasian deh itu hantu yang ada di mana di Indonesia, ya. Tapi itu gimana? Kok ada gitu penampakan hantu ataupun jin? Nah ini teman-teman sekalian, itu bukan wujud aslinya. Karena di sini ya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ini para malaikat dan bangsa jin ini bagian dari alam gaib, tidak bisa dicerna oleh indera kita dan tidak bisa dianalisa oleh otak kita. Makanya benar tadi kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengatakan saya bisa melihat di pojok itu ada apa gitu ya, ini hati-hati ya, hati-hati. Jadi itu hanya merubah wujud saja. Nama saya Randy Dwi Prayogi, perwakilan dari Pondok Pesantren Tafidz Al-Imam Al-Islami Cikembar. Pengalaman pertama buat saya adalah saya mendapat ilmu yang sangat berharga di sini, di Stadium General Perdana di Sukabumi. Nah, dan saya berterima kasih kepada LC. Semoga
semakin maju ke depannya dan istiqomah dalam menyebarkan ajaran agama Islam? Pengalaman pertama saya mengikuti Stadium Mineral pertama di Sukabumi, alhamdulillah sangat bermanfaat. Yang pertama bisa mengenal banyak teman dan menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Al-Qur'an dan sunahnya seperti itu. Pesannya semoga stadium atau ILC ini dapat berlanjut stadium generalnya hingga keberapa kesekian dan tersebar luas ke seluruh Indonesia lebih baik ke depannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah saya dapat mengikutinya, yang mana stadium general ini merupakan pertemuan yang dapat mengasah kemampuan kita. Selain di grup WA tersebut, di stadium general ini kita dapat memahami apa materi apa saja yang telah kita pelajari lebih lanjut. Kemudian pesan saya kepada teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat rahimahullah, bahwasanya bangunlah dari tempat tidur kalian, hadirilah majelis ilmu, terutama stadium general ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil faedah ilmu daripada ustadz-ustadz yang mengampu di stadium general yang berada di LC ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesan yang saya dapat mengikuti Stadium General 1 di Sukabumi ini, yaitu banyak sekali ilmu yang didapat di sini. Salah satunya yaitu tentang cara bagaimana menjaga keimanan kita. Kita harus selalu menjaga keimanan kita supaya Allah memberikan kehidupan yang diberkahi, dan juga kita harus selalu beriman kepada Allah dalam situasi apapun. Pesan untuk diri saya pribadi, untuk teman-teman semua, semoga ilmu yang kita dapat dari sini bisa bermanfaat dan kita bisa membagikan ilmu kita ini kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan KSI ini bisa menjadi sarana untuk berdakwah dan menyebarkan Islam. Mudah-mudahan KSI ini menyebar ke seluruh Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke. Syukur ya Allah, syukur alhamdulillah. Syukur.